بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat keluarga muslim, sahabat arisalah yang semoga kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dijaga Allah dalam kebaikan dan tentunya juga diberikan kesabaran di setiap kesulitan di setiap ujian yang kita lalui masalah-masalah yang mungkin kiranya kita berharap bisa segera diselesaikan ya minta kepadanya mohon kepada Allah yang memberikan masalah dan tentunya juga memiliki cara untuk menyelesaikannya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya Tak bosan-bosannya Kita terus Memuja dan memuji Terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita Terlebih lagi kita akan berbicara Tentang rahasia rizki Tentang rizki Yang mungkin sebagian besar manusia Beranggapan Rizki itu haruslah berbentuk materi, harta, uang, dan sejenisnya. Itu baru dikatakan rizki. Padahal wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mana makna dari rizki itu sangat luas. Yang mana diantaranya ditafsirkan atau diartikan oleh ulama-ulama kita segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kita baik untuk dunia lebih-lebih lagi nanti baik untuk akhirat itu adalah bagian dari rezeki Dan kita akan mengulas lebih jauh nantinya tentang apa dan bagaimana sih yang dimaksud dengan rezeki itu sendiri nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang rezeki ada, kita mungkin bisa menggolongkan. Ada manusia yang dia berpendapat atau berpikiran, berkeyakinan, dia bisa kaya, dia bisa sukses, dia bisa mendapatkan segala sesuatunya, seperti korun, seperti haman mereka beranggapan mereka tidak mungkin bisa mendapatkannya kecuali atas usahanya sendiri. Nah, ini yang menjadi keyakinan oleh mereka orang-orang barat. Orang-orang notabene tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka beranggapan, kau tidak akan bisa kaya. Kau tidak akan bisa menjadi orang sukses tanpa usahamu sendiri artinya kalau dalam agama kita disebut dengan ya orang yang meyakini bahwasanya dia harus berbuat dulu baru didapatkan dia harus berbuat dulu baru bisa didapatkan dan tidak ada campur tangan Tuhan sama sekali dalam hal artinya Allah itu tidak ada ikut campur tangan atas apa yang dia usahakan Nah, ini keyakinan yang pertama dan tentu ini adalah keyakinan yang amat sangat salah. Ada yang sebaliknya. Dia beranggapan bahwasanya dalam hal menyikapi rezeki dia katakan walaupun dia tidur-tiduran di rumah malas-malasan, hanya sekedar duduk salat berzikir kemudian nonton dan lain sebagainya perkara-perkara yang tidak ada sama sekali usaha dia untuk mendatangkan rezeki dia katakan kalau rezeki ya nggak kemana pasti datang ya betul dan kita harus paham ada beberapa jenis rezeki diantaranya ya mungkin yang sesuai dengan uh, keyakinannya ya. karena seseorang itu tidak akan mati kecuali setelah selesai rezekinya jatah rezekinya itu sudah sudah full sama dia, sudah dibagikan semuanya. Ya, betul. Tapi keyakinan seperti ini tidak sepenuhnya benar. Artinya apa? Ketika kita lapar, misalnya. Ketika kita lapar, kita harus berusaha untuk menghilangkan lapar. Itu dengan makan. Allah berikan sebab atau juga sebab akibat ini Sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu enam hari, bukankah itu proses? Bukankah itu sebab akibat? Allah ingin tunjukkan kepada kita, bukan tidak mungkin, bukan uh, mustahil Allah bisa jadikan hanya sekali saja kun payakun, bisa mudah bagi Allah, tidak Allah ingin menunjukkan, mengajarkan kepada kita ada proses yang harus kita jalani. Nah, begitu juga dengan dalam hal memahami rezeki. Nah, yang sebaik-baiknya adalah yang ada di wasitiah, orang yang ada di tengah-tengah di antara dua pemahaman ini. Yaitu dia berusaha untuk mendapatkan rezeki dan hasilnya diserahkan kepada Allah. Dia berdoa, dia meminta, dia tawakal. Ini tawakal yang sebenarnya. Ya, jadi tawakal yang sebenarnya yang maknanya itu adalah Dia berusaha, hasil serahkan kepada Allah Bukan hanya ada orang yang pertama tadi kerja terus Berusaha terus Tapi dia tidak berdoa kepada Allah Ada orang yang lebih berdoa terus Tapi dia tidak punya, tidak memiliki Atau tidak melakukan usaha Maka itu salah Maka Yang benar adalah Berusaha semaksimal mungkin Kemudian hasil serahkan kepada Allah tadi yang sebenarnya Wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insya Allah setelah beberapa jeda berikut ini. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kembali di acara kita Nukmin Sa'ah yang kita mengangkat tema inilah rahasia rezeki. Yang pertama kita harus tahu, paham bagaimana sih sifat dari rezeki itu sendiri. Sifat dari rezeki itu pada dasarnya dia adalah mengejar. Ya. Dia adalah mengejar bukan dikejar. Ada orang yang dia kejar-kejar, ya, berbagikan mengejar bayangan, dia jauh. Kenapa? Karena pada asalnya rezeki itu dia mengejar. Dan dia mengejar orang yang pantas mendapatkannya. Ya. Orang yang pantas mendapatkannya. Maka, pantaskan dirimu untuk menjadi orang yang dikejar oleh rezeki. Ya, ikhtiar itu adalah usahanya manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Ikhtiar, adapun hasil, adapun rezeki itu sendiri, itu adalah kuasanya Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan, tidak ada yang memaksanya. Maka, jadikanlah jalan-jalannya, sebab-sebabnya engkau mendapatkan atau engkau menjadi orang yang Allah berikan rezeki atasmu. Karena ada rezeki yang Allah telah tentukan, ada rezeki yang Allah berikan karena fadilahnya, karena keutamaannya, karena doanya para malaikat untukmu dan lain sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sebelum membahas rezeki itu, kita harus paham dulu apa sih, bagaimana, apa saja yang dimaksud dengan rezeki ini. Kita harus tahu di sana ada orang-orang yang dia itu diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya lewat hartanya. Artinya dia menjadi orang yang kaya raya, itu rezeki ya. Ada orang yang rezekinya itu dalam bentuk kesehatan, diberikan kesehatan kepadanya, sehingga dia mudah melakukan apapun dari baik itu amal ibadah dan lain sebagainya. Ada orang yang Allah anugerahkan rezeki kepadanya yaitu mudahnya dia berbuat kebaikan. Nah, ini juga doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang manjurkan kita agar sebelum atau di dubur sholat di akhir sholat kita sebelum salam membaca Allah ma'aini ala rizkika wa sukrika wa husni ibadati. Kita minta kepada Allah agar kiranya kita menjadi orang yang mampu, yang bisa bersyukur. Atas apa? Atas rezeki yang Allah berikan dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Minta kepada Allah. Nah, dari sini bisa dilihat bagaimana makna rezeki yang bisa luar biasa besar. Luas. Jangan disempitkan dengan hanya menilai seseorang itu diberi rezeki ketika dia diberikan harta. Tidak. Wahai kaum muslimin, ada yang diberikan harta lewat harta dia dilapangkan rezeki. Ada yang dilapangkan rezekinya lewat kesehatan, ada yang dilapangkan rezekinya lewat kemudahan, ada yang dilapangkan rezekinya lewat keluarganya. Dia punya istri yang saleha, dia punya anak-anak yang saleh saleha. Ada yang diberikan rezeki lewat ketenangan di hatinya. Kesabaran dia bisa melewati segala sesuatu. Itu rezeki yang lebih mahal, yang paling tinggi adalah rezeki Allah berikan hidayah yang dia merasakan manisnya hidayah tersebut. Dia pegang erat-erat sampai akhir hayatnya. Itu rezeki wahai saudaraku. Maka dimaknai oleh ulama-ulama kita rezeki itu adalah segala sesuatu kebaikan yang engkau rasakan baik untuk duniamu atau untuk akhiratmu. Nah, maka benar Allah katakan babi ayala nikmatku yang mana lagi yang mau engkau dustakan engkau dari bangun tidur sampai tidur kembali terus mengalir kepadamu kebaikan kebaikan yang Allah berikan tak jarang engkau mengkupurinya tak jarang engkau melupakannya Allah ulang itu 31 kali dalam surah Ar Rahman. Nikmatku, rizkiku yang mana lagi yang mau engkau dustakan, wahai manusia. Maka ketika kita mau mengeluh, ketika kita mau menghujat, mencelah, coba muhasabah, coba periksa. Sebagaimana kita katakan tadi, rezeki itu sifatnya mengejar. Kalau kita merasa kesulitan dalam hal perkara harta, sakit kita yang berkepanjangan, atau sulitnya kita belum punya anak, atau bahkan belum punya istri, dan lain sebagainya, coba introspeksi diri, wahai saudara. Bisa jadi penghalang-penghalangnya adalah dosa yang kau lakukan bisa jadi penghalang-penghalang rezeki yang seharusnya datang kepadamu itu dihalangi, dibentengi, dibatasi, dicegah oleh dosa yang kau lakukan kepada Allah. Maksiat yang sadar tidak sadar engkau telah lakukan kepada. Coba introspeksi diri kita. Cobalah beristighfar kepada Allah. Bukankah Allah katakan, "Wa qul tastaghfiru innahu kana dirusil sama alaikum idrara, wa yumdidukum wa banin coba lihat Allah katakan dalam ayat ini beristighfarlah kepada Allah minta ampun yang menunjukkan dosa itu yang membuat penghalang yang menghalangi dari apa dari mendapatkan rezeki harta, dari mendapatkan rezeki anak, dari mendapatkan diturunkannya hujan, dan berbagai macam nikmat rezeki lainnya. Apa yang menghalangi dosa? Maka kalau engkau berada di posisi tersebut, engkau merasa kesulitan. Banyak masalah yang datang bertubi-tubi. Dalam keadaan sakit anak istri hanya menambah beban karena jauh dari kata kesolehan jauh, jauh dari kata kebaikan bisa jadi sebabnya adalah jenub dosa-dosa yang engkau tidak minta pengampunan kepada rohmu lewat istighfarmu nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Setidaknya kita harus paham ada beberapa jenis dari rizki. Kita akan bahas nanti apa saja sih jenis rizki tersebut sehingga kita paham oh ini rizkinya jenisnya ini, oh ini adalah jenisnya seperti ini. salah Setelah beberapa jeda berikut ini. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di segmen yang terakhir uh, dengan di sah Sa Sa'ah dengan tema inilah rahasia rezeki. Setidaknya ada delapan jenis dari rezeki yang datangnya dari Allah. Yang pertama, rezeki yang telah dijamin. Yang setiap kita mendapatkan rezeki tersebut dan kita tidak akan mati sampai penuh kuota atau juga jatah dari rezeki yang Allah tentukan untuk kita. Jadi kita tidak akan mati sampai rezeki tersebut sudah penuh. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Hud. Surat Al Hud ayat 6, Allah katakan wa minda batil. Tidak ada satu makhluk pun atau makhluk melata sekalipun yang Allah biarkan. Artinya, yang dia melata atau bergerak di atas bumi, melainkan Allah telah tanggung rezekinya, tanggung rezeki untuknya. Sampai ulat di bawah batu sekalipun, dia memiliki rezeki. Sampai hewan yang mungkin dia adalah hewan yang cacat buta matanya, dia tetap ditanggung oleh Allah, rezekinya telah ditentukan. Dan tidak, dia tidak akan mati, kecuali dia telah dapatkan semuanya. Kemudian yang kedua adalah rezeki karena usaha nah, ada ini membantah orang-orang yang dia hanya berdiam diri menunggu nah, dia mungkin dapatkan ya rezeki yang dia memang mutlak untuk dapatkan dia dapatkan tapi ada yang seharusnya dia dapatkan karena dia tidak melakukan usaha dia tidak dapatkan nah ini dia rezeki yang karena usahanya artinya kalau kita ingin lebih mendapatkan maka kita berusaha ada usaha yang kita lakukan berarti bekerja seperti melakukan uh, apa namanya hal-hal yang kiranya bisa mendatangkan rezeki usaha-usaha sampingan dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An Najm ayat 39, wa salil insan illa illa masa tidak ada bagi seorang manusia itu kecuali apa yang dia dia usahakan baik dari rezeki tadinya, baik dari ibadah yang dia lakukan, amalan yang dia kerjakan selama hidupnya di dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, rezeki karena bersyukur. Ini paling sering ya. Kita bahas tentang ketika kita bersyukur, Allah berikan rezekinya. Lain syakartu, la'adhi dan naku. Walain inna azabila syarif. Ini jelas dalam surah Ibrahim ayat 7 ini. Allah katakan apa? Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah senang karena kita pandai menjadi hamba yang abdan syukur, hamba yang pandai bersyukur, Allah akan tambah lagi. Allah akan berikan lagi. Minimal engkau dapatkan ketenangan. Engkau mendapatkan kebahagiaan. Itu paling minimal. Ketika engkau dapat rezeki, Alhamdulillah. Ketangkapi dengan apa namanya bahagia. Terima dengan bahwa maka engkau akan dapatkan kebaikan tersebut. Itu yang ke ketiga. Kemudian yang keempat, rezeki yang tak terduga. Ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, Allah katakan seperti itu. orang yang bertakwa dia kepada Allah apa balasannya Allah akan berikan kepada dia rezeki datangkan kepadanya ini yang tadi katakan rezeki itu mengejar pada si pada asalnya sifatnya hanya dia mengejar orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya ini buktinya ayat ini Datang rezeki itu kepadanya. Dari jalan-jalan yang enggak dia sangka-sangka. Enggak -sangka. dia duga-duga. Yang sebelumnya enggak ada sama sekali. Allah Ada orang tiba-tiba datang kepada dia. Kemudian memberikan tawaran. Memberikan hadiah. Memberikan uang, harta, dan lain sebagainya. Dia enggak nyangka-nyangka. Kayaknya enggak pernah ada hubungan dengan si Pulan ini. Tapi kenapa dia seperti itu? Allah yang gerakkan hatinya. Allah yang datangkan dia karena takwaan yang kau miliki. Maka ini dia jenisnya. Kemudian yang kelima rezeki karena istighfar. Nah, ini di awal tadi telah kita bahas ya. Rezeki karena istighfar banyak beristighfar itu juga menjadi di antara wasilah, di antara sebab, di antara cara mendatangkan rezeki. Fakultus tawfiru rabbakum innahu kana yursilis sama alaikum Coba lihat ayat ini menceritakan bagaimana luar biasanya fadilah dari beristighfar. Maka di waktu-waktu senggang, waktu dung, nunggu uh, ngantri, banyak potongan-potongan ya dari waktu-waktu kita yang seharusnya bisa kita pakai untuk beristighfar minimal dan gratis itu. eh ya, Kita mengucapkan kalimat Astaghfirullah, Astaghfirullah, Tidak ada dikenakan pajak misalnya, e, tidak ada apa namanya kita harus membayar pulsa. Hampir tidak ada pengorbanan, hanya sekedar menggerakkan dua bibir ini. Ya toh selama ini kita juga tetap ngomong, ngobrol, apa namanya bergosip dan lain sebagainya. Yang itu malah sebaliknya menjadi penghalang, penghalang dari rezeki yang Allah. Seharusnya berikan kepada anda lewat istighfar kau akan dapatkan muluskan jalan tersebut. Kemudian yang keenam rizki karena menikah ini juga rizki karena menikah yang mana e, di sini Rasulullah banyak mengatakan menikahlah maka kau akan kaya. Kenapa di sana ada e, pembuka pintu rizki melewati atau lewat e, nikah tersebut yang mana di situ dikumpulkan rizki dari beberapa orang rezeki dari istri, dari suami, istri rezeki dari anak-anaknya. Maka itu juga menjadi pintu pintu dari rezeki. Kemudian yang ketujuh rezeki karena anak. Ya, tadi juga kita bahas setelah menikah ada uh, rezeki dari istri dan juga dari Anaknya dikumpulkan untuk dia dapatkan. Dan yang terakhir rezeki karena sedekah. Allah Akbar. Ini ya. Ma tidak akan berkurang ya mana kosa bisa mal ma malun bisa tidak akan berkurang hartamu dengan sedekah malah akan bertambah Abdurrahman bin Auf dia sedekah satu peti emas datang besoknya dua peti emas dan begitu seterusnya menunjukkan rezeki datang juga bisa melewati lewat amalan sedekah yang kita lakukan baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah mudah-mudahan bermanfaat dan mengetahui tentang inilah rahasia rezekimu. Mudah-mudahan kiranya kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.